"ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من <مي> يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Di antara rutinitas amalan ibadah keseharian kita adalah salat. Tidak terlepas kita dari salat terutama laki-laki yang sudah baligh. Adapun untuk perempuan maka Allah taala syariatkan sesuai dengan kebijaksanaannya. Di masa haid dan nifas tidak melaksa tidak boleh melaksanakan solat. Tetapi tentu bukan berarti menutup ilmu dan faedah tentang solat ini dikhususkan untuk laki-laki melainkan semua dari yang memiliki kalbu dan akal membutuhkan ilmu tentang solat dari segi fikihnya, dari segi adabnya. dan juga pengetahuan tentang ganjarannya. Di antara yang kita butuhkan terhadap salat kita adalah zauqul ladzah yaitu lezatnya rasa dari salat itu. Wal unsbih atau wal unsu biha yaitu merasa tenang, sayang, suka dengan salat. Wasyur birahatiinda ada islah dan merasa rehat ketika melaksanakan salat sudahkah kita menjadikan salat kita sebagai momentum istirahatnya kita akan kepenatan dunia ini yang kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bilal bin rabah ya bilal aqimissalah arih biha wahai bilal Iqamahlah Iqamahlah untuk solat Arihna biha Buatlah kami istirahat Dengan solat itu Buatlah kami Beristirahat dan istirahatnya adalah dengan Melakukan solat Jadi solat itu Peristirahatan Dari segi amalan Dan solat itu rehat Rohah itu berarti adanya keluas keluasan kalbu insyirah as lapang hati nikmat rasanya setelah sempitnya dunia ini setelah sempitnya kesibukan dunia dan salat yang merupakan rehat hati itu tidak akan terwujud kecuali jika salat itu khusyuk dan Pemilik salat ini atau pelakunya mengupayakan segala sebab untuk mendapatkan kelezatannya. Jadi tidak mungkin salat ini menjadi rehat peristirahatan kecuali khusyuk harus dengan khusyuk dan berusaha mengerahkan usaha untuk mencapai kelezatannya. Hal seperti ini membutuhkan membutuhkan as-sabr wal mujahadah membutuhkan kesabaran dan perjuangan membutuhkan kesabaran dan perjuangan sementara itu syaitan selalu berusaha untuk menaburkan mindset di fikiran manusia bahwasanya khusyuk itu adalah sesuatu yang tidak mungkin pada diri seseorang atau minimal pada diri dia yang banyak dosanya bahwasanya orang yang banyak dosa tidak mungkin khusyuk dan tidak layak khusyuk alasan-alasan yang dikemukakan oleh syaitan itu kadang-kadang seolah-olah logis tapi padahal itu tujuannya menjauhkan seseorang dari Allah Azza wa Jalla sehingga putus asa dari kekhusyuan sehingga dia menyatakan pada dirinya orang kayak saya mah tidak mungkin khusyuk khusyuk itu terlalu sulit buat saya kemudian ada talbis berikutnya perkataan saya ini masih sholat aja masih bagus nggak boleh ngomong seperti itu saya ini masih sholat aja masih bagus Enggak, emang harus sholat. Bukan masalah saya ini sholat. Enggak, enggak, kita enggak boleh seperti itu. Melainkan harus sholat. Dan harus berusaha khusyuk. Sampai kita mendapatkan kelezatannya. Dia membutuhkan sabar dan perjuangan, mujahadah. Berarti harus belajar. gitu. Bukan hanya temanya saja, melainkan prakteknya harus belajar. Dan kita lihat bagaimana keadaan orang yang jujur dalam salatnya. Yang mana imam mereka, imamnya orang-orang sadiqin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah ini hadis Nabi SAW. Nabi SAW manusia yang memiliki tabiat, memiliki tabiat. ada kesukaannya terhadap suatu bagian di dunia ini. Maka kita beliau saw. Hubbiba ilaykum min hubbiba ilayya min dunyakum al wa nisa. Dari segi dunia kalian, aku dibuat suka dengan dua hal, yaitu minyak wangi dan perempuan. Ini keduniaan. Namun kemudian kata Nabi saw. Wajulat kuratu aini fi salah. Namun dijadikan kuratu untuk saya kuratu itu hal yang menyejukkan hati. Kuratu itu hal yang mengenakan hati. Itu fi salah. Wajulat kuratu aini fi salah. Jadi salatlah yang membuat saya itu selalu rindu akannya dari segi apa agama adapun dari segi dunia cukup hub cukup suka saja kepada minyak wangi dan perempuan maksudnya istri maka di sini dibedakan oleh Nabi SAW sisi dunia dan sisi akhirat amalannya sisi dunia beliau, batas, beliau terbatas hanya untuk minyak wangi dan para istri sisi akhirat yang diamalkan di dunia yaitu salat. Dan ternyata qurtain yang lebih dari di atas mahabbah, di atas cinta tapi qurtain itu yang betul-betul menyejukkan hatinya adalah salat. Karena kekhusyuan yang beliau miliki ketika salat. Maka insyaallah kajian ini berangkat dari kitab diambil dari kitab Risalah fi ta'zimi Qadri salah Akan kita sebutkan beberapa beberapa sebab oh, supaya kita bisa lebih khusyuk lagi dalam salat supaya kita bisa lebih menunaikan lebih sempurna lagi dalam menunaikan salat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada ana dan juga antum dan juga ummahat sekalian agar bisa memahami apa yang terucapkan di sini dan bisa mempraktikkan apa yang dibawa dari ilmu dari majelis ini biiznillah taala ada beberapa sebab yang disebutkan nanti insya Allah kita ringkas yang pertama al al laha yaitu persiapan yang lebih awal untuk salat persiapan yang lebih awal untuk salat ini yang pertama, persiapan yang lebih awal. Al-Mubakir, jadi istiadat persiapan. al Bakir lebih awal untuk salat. Orang yang mempersiapkan sesuatu itu menunjukkan dia menganggapnya ada dan menganggapnya besar. Karena sesuatu yang tidak ada persiapan terhadapnya atau dadakan itu biasanya dianggap tidak begitu besar dia tahu itu akan terjadi namun nggak ada persiapan makanya <tuh> bisa jadi di antara <tuh> bukti seseorang mengagungkan sesuatu atau tidak di persiapannya siapa yang mengagungkan hari akhir maka dia akan bersiap dan siapa yang tidak menganggap hari akhir itu ada maka dia tidak akan bersiap Siapa yang menganggap salat itu amalan yang terbesar, dia akan bersiap-siap terhadapnya. Dan siapa yang tidak, maka tidak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhum fi dhillihi yawma dhilla ila dhillih." Ada tujuh golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan darinya. Maka di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid yaitu seorang laki-laki kalbunya -laki, itu tergantung pada masjid secara ma'nawi artinya dia selalu rindu untuk bisa salat di masjid seseorang ketika rindu dia akan bersiap untuk menyambut apa yang dia rindukan selama ini bahkan setelah dia melakukan salat fardu dia masih rindu kemudian dia salat ba'diyah dan dia masih merindukan salat berikutnya dari fasal fardu. Inilah hati yang akan ya hati yang bergantung tergantung pada pada masjid <coughs> dan ini untuk laki-laki. Untuk perempuan bisa bergantung hatinya pada salatnya. Dan ketika seseorang hatinya bergantung pada sesuatu, maka dia akan bersiap-siap lebih awal untuk menyambut sesuatu yang dia ketergantungan akannya dikatakan oleh sebagian ulama anna ajrat tabkiri yabda'u min sa'atil isti'dadi laha jadi umat ini kan diberkati karena bukur yaitu karena sikap awalnya dan kata para ulama ganjaran ganjaran tabkir yaitu sikap lebih awal akan sesuatu itu dimulai dari Detik dimana dia bersiap-siap. Artinya begini. Kalau misalnya salat zuhur atau azan zuhur itu jam 12 pas. Maka dia mulai bersiap wudhu, memakai pakaian, bersih ke masjid. Atau untuk akhwat bersiap untuk uh, zuhur. Itu mungkin 5 menit sebelum jam 12. Maka ganjaran itu sudah dimulai dari sebelum eh, sebelum dari mulai dari sejak awal dia mempersiapkan dirinya bahkan termasuk juga mempersiapkan diri dia bangun dari tidurnya dengan niatan ingin salat berjamaah ke masjid atau ingin salat fardu bagi perempuan di rumah kemudian dia berwudu bahkan sikat gigi kemudian memakai pakaian sarung atau jubah atau gamis dan seterusnya atau mukena untuk perempuan dan dia menunggu waktu sholat bahkan maka ini semua termasuk isti'adat al-mubakir yaitu persiapan yang lebih awal tidak mungkin orang yang punya persiapan lebih awal bahkan sebelum waktunya dia sudah bersiap-siap tidak mungkin bisa disamakan dengan orang yang masbuk tidak mungkin bisa disamakan seperti itu Ya, karena sudah ada ketenangan, sudah ada niatan, sudah ada ketersediaan hati dan diri serta jasad untuk Salat itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, al al-mubakir lil masjid. Ini serupa dengan nomor, nomor pertama, namun pertama kan dari segi persiapannya secara global. Yang kedua, yaitu pergi lebih awal ke masjid. Itu hal yang bisa menunjang kekhusyuan seorang yang salat di masjid. al al-mubakir lil masjid. Pergi lebih awal ke masjid Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan kata beliau Alaihi Ssalam, walau yang ma fit tahjir, las tabaku ilai. Seandainya mereka orang-orang itu tahu apa yang ada pada tahjir, tahjir itu adalah adzhab al mubakir, yaitu pergi lebih awal untuk salat maka mereka pasti akan berlomba-lomba Ini menunjukkan ada ganjaran khusus bagi orang yang lebih awal datang ke masjid. Namun tidak diberitahu detail pahalanya apa. Falata'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yunin jazaan bima kanu kata Allah di surat As-Sajdah. Jiwa itu tidak tahu boleh jadi tidak tahu, tidak diberitahu apa yang Allah persiapkan untuk mereka dari kurota ayun dari hal yang menyedapkan hati di surga nanti sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi tidak semua pahala itu Allah Taala beritahu di dunia ini apa pahalanya enggak enggak semuanya. Bahkan kebanyakan tidak. Dan Nabi mengatakan seandainya mereka tahu apa yang ada pada sikap seandainya mereka tahu ganjaran apa yang akan ada pada sikap tahjir yaitu lebih awal datang ke masjid, maka mereka akan apa? Mereka akan uh, berlomba-lomba untuk melakukan itu, yaitu datang ke masjid lebih awal. Tentu datang ke masjid lebih awal, mungkin dia waktu azan, tentu rasanya beda. Bagi orang yang saat datang, tiba-tiba sudah komat atau sudah apa uh, masbuk. Ya, jadi yang pertama tadi istiadat persiapan lebih awal, yang kedua pergi ke masjid lebih awal. Mungkin yang perempuan nomor dua ini tidak, ya, karena tidak ke masjid. Ya, tapi tetap nomor pertama masuk dalam istiadat yaitu bersiap-siap, bersiap-siap. Nah, tapi untuk perempuan terutama ummahat yang memiliki anak, ya, memiliki kewajiban dalam rumah tangganya, maka semua itu ya bisa dipertimbangkan. Apakah anak dulu atau utamakan salat dulu itu semua bisa diatur dilihat maslahat dan modolatnya Karena tentu punya anak kecil terutama itu tidak sama dengan ketika anak-anak sudah besar ya. Jadi itu semua ada kebaikan masing-masing. Ya, jangan karena Mempersiapkan buat sholat, kemudian anak dibiarin aja nangis, dibiarin gitu aja lapar dan seterusnya. Melainkan ini kewajiban, ya kewajiban. Taib, kemudian yang yang berikutnya atau sebelumnya, datang ke masjid lebih dulu, lebih awal itu ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah. Ya, tapi diantaranya kita kita ringkas saja bahwa di antara faedahnya adalah mendapatkan pengabulan doa antara azan dan iqamah. Ya, di antara faedahnya mudah mendapatkan pengabulan doa. Karena kata Nabi SAW alaihi wasallam la du'a bainal tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Kalau misalnya kita datang bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat qabliyah, kemudian bisa doa itu afdal. Ya. Dan itu dilakukan di antara azan dan iqamah. Di masjid. Tapi bagaimana dengan ummahat yang ada di rumah? Kalau misalnya ummahat yang ada di rumah dan dia mendengar suara azan dan iqamah di masjid terdekat dan dia sudah prepare atau persiapan sebelumnya maka hukum ini juga insya Allah berlaku buat para ummahat di rumah. Insya Allah berlaku untuk para ummahat di rumah. Antara azan dan iqamah masjid yang terdekat atau masjid sekitarnya. Ya, tapi dengan kondisi umat ini sudah persiapan. Adapun kalau kondisi umat ini sedang masak, sedang hal lain yang dilakukan, apalagi sedang menonton, maka ini tidak berlaku. Karena awalnya ini berlaku pada apa? pada antara azan dan iqamah yang mana itu kejadian ada di mana? Di masjid. Awalnya begitu. Adapun untuk ummahat maka ini dikiaskan saja supaya berlaku juga karena tidak karena Allah taala Maha Pemurah untuk hal-hal seperti ini tentunya. Namun kalau misalnya umat ini lalai di rumah, belum persiapan, maka ini tidak berlaku untuk mereka. Ya, begitu. Kemudian dan terfaedah datang awal ke masjid yaitu dia seperti melakukan ribat. Ribat yaitu jaga seperti pahala menjaga menjaga uh, kampung kaum muslimin. Kata Nabi SAW alaihi "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah aku tunjukkan kalian apa yang menjadikan Allah Taala menghapus dosa-dosa dengannya dan mengangkat derajat dengannya maka kata para sahabat ya rasulullah iya rasulullah kami mau maka lihat seperti ini kata Nabi saw isbagul wudhu'i alal makarih yaitu menyempurnakan wudhu padahal dalam kondisi tidak nyaman menyempurnakan wudhu padahal dalam kondisi tidak nyaman seperti kedinginan atau dingin sekali Selama tidak bermadarat Maka dia berwudu dengan air dingin itu Maka ini menghapus banyak dosa Dan mengangkat derajat masjid Dan memperbanyak langkah ke masjid Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat dan ini bisa juga yaitu maghrib ke isya gitu dia tunggu ini kan termasuk uh, tabkir yaitu termasuk datang awal-awal untuk Isya karena dia sudah ada di masjid sejak Maghrib. Maka ini termasuk ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan ini yang mengangkat derajat seseorang juga menghapus dosa-dosanya. Taib. <coughs> juga kan ketika dia lebih awal ke masjid Sebelum iqamah dia bisa salat sunnah, bisa tilawah, bisa zikir, bisa doa terutama doa. Ya. Taib. Taib. <coughs> di antara yang sekarang berapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga di antara sebab kekhusyuan ma'rifatu kaifiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengetahui Gimana Nabi SAW salat? Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti wajib atas kita ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat dari tata caranya, waktunya, lafal-lafalnya, gerakannya, dan seterusnya dari tata cara Rasulullah SAW salat wajib. Enggak, tidak boleh kita mengada-ngadakan tata cara salat baru dengan cara baru, jumlah rakaat baru, lafalnya ditambah-tambahin, lafal yang menjadi kebiasaan salat ditambah-tambah, maka enggak boleh. Kebidahan-kebidahan yang ada pada salat itu Men, mewariskan ketidakkhusyuan. Karena kurang berkah, bidah itu tidak pernah berkah. Makanya mengikuti Nabi SAW itu adalah kebaikan dan keberkahan. Kata Syekh Razak rahimahullah, "Kullu sunnatin Setiap sunnah yang antum selalu berusaha jaga yaitu selalu rutin antum jaga muhafadzah ala sunnah itu pasti membuat antum berkah hidupnya berkah hidupnya dan ini real nyata sekali ikhwan makanya ahlul bidah mereka yang meredam sunnah dan menghidupkan bidah antum maka lihat hidupnya tidak berkah sampai level dai-nya bahkan dan kalbu mereka bergantung pada amplop dan juga kotak amal. Juga hati mereka bergantung pada pujian dari para follower dan pengikut. Tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan pada dakwah yang tujuannya dunia. Tidak ada keberkahan. Walaupun yang dituturkan mungkin ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi, namun ketika kalbu itu hidup hanya untuk dunia Objektifnya adalah popularitas satu dunia, maka tidak ada keberkahan. Yang ada justru tipu daya syaitan, baik penceramahnya atau penyimaknya. Maka rata-rata hasil dari dakwah-dakwah semacam ini hasilnya hanya mengagungkan person, tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah jaga. kaum muslimin dan juga dakwah sunnah agar tidak terjerus dalam kubangan seperti ini. Maka mengetahui tata cara salatnya Nabi SAW itu adalah prinsip awal yang wajib ditanamkan atau prinsip setelah ikhlas yang wajib ditanamkan oleh seorang penuntut ilmu atau seorang muslim pada umumnya. Tidak ada tariqah atau tariqah ini tata cara salat melainkan salat Nabi SAW. Karena kata Nabi Sallu, kamar itu Maka barang siapa yang mengadakan adakan dengan kaedah baru tanpa dalil, tata cara salat baru, maka itu doal mubtadi. Maka dia sesat dan melakukan pelaku kebidahan. Dan dia berkata atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Rasulullah, perkataan yang tidak ada dalam Islam. Ini berbahaya buat dia. Dan banyak sekali hadis-hadis yang anda berpesan untuk diri anda juga jemaah sekalian ikhwan dan akhwat agar kembali menelaah buku-buku yang menjabarkan fikih salat dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan untuk itu. Karena ini adalah amalan pertama yang akan ditanya di hari akhir kita nanti. Kita semua akan ditanya Ini sudah dikasih kisi-kisinya oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya awaluma yuhasabu bihil abdu segala yang paling pertama yang akan ditanya di hari kiamat nanti tentang hak Allah apa? Salat. Maka tugas kita sekarang untuk ilmu gimana caranya supaya salatnya benar. Hatta walaupun kita sekarang sudah benar, tidak menutup tidak menutup keharusan Tetap untuk menuntut ilmu tentang sholat karena boleh jadi ada yang luput. Karena sholat-sholat kita walaupun ada berpahala yang benar dalam sholat kita, syaitan itu selalu berusaha untuk mengurangi kadar kebaikan sholat kita. Dan selalu begitu. Dan mungkin belum sampai kita derajat yang khusyuk di setiap sholat kita. Dan bahkan mungkin saja baru Allahu Akbar takbiratul ihram hati kita sudah melayang kemana-mana. Sangat sangat masih banyak kita butuh untuk perbaikan salat ini. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, "Wa <love> um, um, rubbama shallal mar'u 'asharatis sanawati jahilan sifata salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa 'ala nafsihi al-ajra al-'adzim." Boleh jadi seseorang salat 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun dalam keadaan jahil tidak tahu tentang sifat bagaimana caranya sholat Nabi sehingga dia kehilangan ganjaran yang besar. Bahkan boleh jadi puluhan tahun dia sholat tidak ada yang sah. boleh jadi. Emma karena tidak ikhlas, emma karena tidak melakukan rukun-rukun semua dalam sholat. Atau dia tidak mengucapkan lafal Allahu Akbar ketika takbiratul haram walaupun dia mengangkat tangan. Itu tidak sah sholatnya walau berpuluh tahun kayak gitu dan boleh jadi ketika kita lihat sebagian dari orang yang sholat sendiri misalnya kita bisa lihat banyak dari orang yang sholat sendiri ketika dia kiam berdiri dia tidak melafalkan apapun dari al-fatihah karena kan bisa kelihatan namanya melafalkan kan mulut mesti minimal gerak dia walaupun nggak kedengaran suaranya minimal ada gerak tapi ada yang mingkem Diam gini Padahal dia nggak sholat jamaah. Dia mungkin sholat sunnah. Hatta sholat sunnah tetap wajib mengucapkan fatihah. Dan mengucap fatihah itu di lisan, di bibir bukan. Kalau di kalbu doang, lisan nggak bergerak itu tidak sah. Dan masih banyak yang menganggap bahwasanya tetap sah kalau di kalbu tanpa lisan. Orang-orang yang om banyak menganggap gitu. Padahal itu tidak sah. Dan itu rukun yang ditinggalkan. Maka mengetahui tata cara sholat Nabi ini darurat, darurat. Ya, setiap Muslim wajib. Maka fikih tentang toharoh, fikih tentang salat itu jangan ditinggalkan. Walaupun usia kita seberapapun. Kemudian berikutnya yang keempat, yang menunjang khusyuk. Karena kalau tadi yang ketiga tata cara sholat. Enggak bakal seseorang itu khusyuk dengan sempurna kecuali dia harus apa? Menyesuaikan amalan dengan Nabi SAW. Kalau ternyata dia berbuat bid'ah dalam sholatnya dan dia khusyuk dengan kebedaan itu, ini tipu daya syaitan. Ya. <tuh> Banyak orang khusyuk di kuburan. Minta sama wali fulan. Oh itu kalau antum lihat, antum kelihatan kalah khusyuknya Pak dibandingkan mereka yang ada di kuburan. Sampai Anda punya tetangga seorang dukun, Anda lihat fotonya dan gambarnya dia lagi di kuburan, kuburan keramat. Itu khusyuknya melebihi kayak kita. Dia khusyuk kayak gini. Anda tahu ini orang dukun. Dulu tiap hari ngasep dulu tiap hari. Dan Anda tahu dia penyembah Nyi dan semisalnya. Tapi ketika di di kuburan keramat itu khusyuknya itu udah luar biasa kelihatannya kayak kayak dia itu kayak menyelami alam lain gitu loh Ini khusyuk yang palsu dari syaitan. Khusyuknya seorang yang salat sesuai sunnah Nabi SAW itu beda. Ya baik kita akan menuju ke yang keempat. Antusalliya kulla fardin salata muaddi' Ini yang keempat. Supaya khusyuk. Hendaklah salat Fardu, setiap Salfordu, setiap fardu dilakukan seperti sholatnya orang yang akan berpisah, atau jadilah seperti orang yang akan berpisah. Apa bisa-bisa bahasanya gimana ya? Seolah-olah antum itu nggak lama lagi usianya. Salat ini sholat terakhir antum. Seolah-olah ini sholat terakhir antum eh, itu mungkin bahasa lebih baik gitu mungkin ya kalau lebih mudah di bahasa kita jadikan seolah-olah ini salat terakhir antum bukan habis ini gua nggak mau salat bukan gitu bukan tapi jadikan ini salat seolah-olah nanti antum sudah tamat riwayat udah wafat dan ini salat terakhir bukan mendoakan ya Allah matikan saya habis salat kayak ini jangan masih banyak dosa yang belum diampuni nih tapi seolah-olah kita nggak tahu takdir Jadikan ini salat orang yang mau berpisah dari kehidupan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Majah. Ini hadis yang hasan. Iza qumta fi salatika salata Jika engkau berdiri di salatmu, yaitu jika engkau menunaikan salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah. Hmm? Kalau bahasa Inggrisnya itu It's like there is no tomorrow gitu loh Seolah-olah gak ada hari esok lagi This is the last time Ini udah paling ujung nih gitu loh Seolah-olah gitu Kayak misalnya nanti untuk sholat kita sholat zuhur Yang jemaah yang ikhwan di masjid Yang akhwat mungkin di rumah atau di mana Seolah-olah kita gak ada lagi waktu untuk sholat lain Seolah-olah asar tuh belum tentu kita masih lanjut hidup kita kalau seseorang uh, melakukan solat seperti orang yang mau berpisah seperti ini, itu insya Allah akan berusaha untuk menjadikan ini yang sempurna, yang bagus, yang kapan lagi, kapan lagi, ya, kapan lagi saya bisa solat seperti ini bahkan ini kata nabi seperti ini dalam riwayat aja bahkan dalam uh, amalan lain pun kalau bisa begitu juga jemaah lakukanlah amalan seolah-olah antum bakhil akan waktu antum dan kita nggak tahu ini kapan lagi kita bisa melakukan amalan ini ya gitu misal antum sudah dapat rezeki dari allah Jalla, kelebihan rezeki kesempatan untuk infak maka itu berinfak supaya lebih tegas lagi niatnya dan lebih minta ganjaran pada Allah Azza Wajalla. Maka ini kapan lagi saya bisa infak kayak gini belum tentu nanti atau besok saya masih hidup. Coba kalau ada perasaan seperti itu bukan berarti kita berharap cepat kematian bukan. Tapi tujuan dari perasaan ini adalah apa? Supaya amal kita ini betul-betul pamungkas gitu, betul-betul mutqin, betul-betul sempurna semampu kita walaupun ya tetap kita jauh dari sempurna ya taib itu yang keempat cuma coba di, diingat-ingat terus tuh yang keempat di setiap sholat fardu terutama karena nilai sholat fardu itu tidak bisa disamai dengan nilai sholat sunnah Taib. Yang kelima mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu perjuangan jiwa. Khusyuk itu membutuhkan perjuangan, jemaah. Enggak, karena khusyuk itu bukan hal yang receh. Sesuatu yang mudah didapat itu biasanya remeh, akan diremehkan. Tapi sesuatu yang diperjuangkan itu berarti memiliki value dia, dan pasnya adalah kita itu berjuang untuk supaya khusyuk karena memang ada value-nya, value yang dirindukan ketika kita futur. Coba value khusyuk itu pasti kita kangen, rindu ketika kita lagi futur. Teman-teman kita yang sudah nggak ngaji lagi itu ada nggak pak? Banyak ya di Bekasi ini banyak kan yang nggak ngaji lagi? Banyak. Yang udah gak ngaji lagi banyak. Hewan. Masih gak hadir kajian lagi. Banyak. Banyak yang futur. Futur itu ngerem setelah ngebut. Gitu. Itu tadinya atau futur itu yang ngaso istirahat dulu tapi kebablasan. Jadi kalau udah jalan jauh ke warkop dulu tapi nginep nah itu 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 futur tuh nah mungkin orang-orang yang futur ini sebenarnya pengen ngaji lagi dalam hatinya tapi nggak ada pendorongnya dan nggak melakukan mujahadah itu nafs berjuang untuk kembali ke kajian padahal hati mereka kangen seperti khusyuk kalau kita banyak melakukan dosa, itu kan menjadi penyebab kita susah khusyuk. Kita banyak salah, banyak ucapan kita salah, kita punya salah sama orang, kita punya dendam sama orang, dan seterusnya. Ada momentum-momentum futur kita, memang kita tetap sholat, tapi kita merindukan kekhusyuan yang pernah kita raih dulu di masa-masa sulit. Itulah value-nya khusyuk yang dirindukan oleh orang-orang yang yang jauh dari khusyuk. Bagi yang pernah merasakan nikmatnya khusyuk. Nah, untuk mendapatkan kembali butuh apa? Mujahadatun nafs. Berjuang. Berjuang. Ya. Harus dia betul-betul bagi bagi orang yang menginginkan kebaikan salat Salih salatnya baik salatnya dia harus menghadirkan Qalbu, mujahatun nafs mujahatun nafs dan dia harus melakukan mudafaatu kulli waswasin ya lahu dia harus melawan segala waswas -was dan bisikan yang mengalihkan dari fokus salat dia melawan dia lawan segala waswas -was dan bisikan syaitan atau bisikan jiwa Bisikan itu kadang memang murni dari setan dan kadang dari jiwa. Ya, pikiran baper akan sesuatu kebawa di salat, dendam sama orang kebawa di salat. Iya. Enggak dapat parkiran kebawa di salat. Iya bahkan baju apa gamis umhat di sampingnya lebih mahal daripada dia ke bawah, ini was was, ini butuh mujahadah. Kadang kalbu seseorang terfitnah dengan fitnah medan dia, ada laki-laki terfitnahnya mah mungkin wanita, wanita terfitnahnya mah harta, atau masing-masing ada seseorang fitnahnya di hobinya bajunya. Ada seorang fitnahnya di pekerjaannya. Itu semua kita masuk ke dalam sholat. Akan membuat sholat terganggu. Dia harus berjuang. Berjuang. Karena was-was itu, dia akan datang sendiri, namun tidak akan pergi sendiri. Was-was, bisikan syaitan, dia akan datang sendiri, namun tidak akan pergi sendiri. Iya, begitu. Was-was syaitan, gak antum undang. Antum nggak ngundang, datang sendiri dia dalam salat antum. Apapun itu yang membuat teralihkan salat antum itu akan datang sendiri. Datang sendiri, nggak usah antum undang deh. Kosongin aja pikiran. Ntar juga kepikiran sesuatu yang di luar salat. Makanya kata sebagian dari orang, kalau antum lupa narot sesuatu, di mana naroknya salat. Iya, lupa narok mana ya? Duh, gue lupa nih ah solat ah karena apa pas solat bakal keinget oh kayaknya waktu itu nah itu ya hal-hal yang ketiga gak solat itu gak kepikiran pas solat kepikiran eh ya, seperti itu ini ini was was dari syaitan atau dari jiwa kita juga menangkalnya itu ya butuh mujahadah butuh effort karena apa Was-was dan bisikan itu datang sendiri, namun tidak akan pergi sendiri, nggak bakal. Dia baru bisa pergi kalau kita berjuang, meminta kepada Allah supaya diusir, berjuang untuk menangkalnya, menghilangkannya gitu. Nggak ada was-was itu, ntar juga pergi sendiri? Enggak, nggak, nggak. Dia nggak pergi, karena karena ada syaitan khusus yang mengganggu orang sholat, khonzap dia setan tak khususnya spesialis ganggu orang sholat. Iya, ada orang sholat digangguin tuh sama dia. Jadi dia tak khususnya. Dan gak bakal dia lepas dari orang yang sholat ini kecuali orang ini meminta kepada Allah dan berjuang. Ikhtiar untuk hilangkan was-was tersebut. Ya. Kemudian apa sih yang membuat kita bisa berjuang dalam sholat kita untuk menangkal semua ini? Apa sih hal-hal apa? Pertama, ingat pahala sholat. Coba. Ya, ingat pahala sholat. Satu. Kedua, ingat kaedah kebaikan salatmu adalah kebaikan dunia dan akhiratmu gitu. Jadi yang membuat kita itu termotivasi untuk berjuang, menangkal was-was. Ada dua. Pertama, ingat ini berpahala. Ingat ini berpahala. Dua, ingat kebaikan salat kita adalah kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau dua ini kita ingat Ketika kita dapat was-was, bisikan Kita ingat Ini saya sedang mengamalkan amalan ganjarnya besar Saya harus berjuang nah, itu. itu pertama Kedua Ingat Sehatnya sholat saya adalah Sehatnya dunia akhirat saya Kebaikan sholat saya adalah Kebaikan dunia akhirat saya Kita ini kan hidup di dunia ini Coba dilihat ya Masalah ada terus Tentu orang yang baik bukan orang yang nggak punya masalah, bukan, bukan. Karena semua orang punya masalah, mau dia baik mau dia jahat. Cuman baiknya di mana sekarang? Baiknya adalah dia masih dekat sama Allah apa enggak? Itu itu masalahnya. Jadi permasalahan kita itu bukan adanya ujian, tapi permasalahan kita itu adalah bagaimana dekat sama Allah dengan adanya ujian ini, gitu loh. Karena kalau nggak ada ujian hidup ini berarti nggak hidup dong. Ya orang gila tuh nganggap itu. Orang gila orang gila nggak nggak ada ujian orang gila mah. Ya. Nah jadi supaya menun tertunjang effort kita melawan was was harus ingat pahala ini sholat ini. Dan kebaikan dunia akhirat itu ada pada kebaikan sholat ini. Itu ya, yang ke enam. yang keenam, yang keenam, kaidah yang uh, harus dipatrikan. Ada mulia ya simin tahsilil khusyuk. Ada mulia ya simin tahsilil khusyuk. Tidak boleh putus asa dari kekhusyuan. Tidak boleh putus asa. dari kekhusyuan dikatakan oleh sebagian ulama hadza amrun la budda min at-tadzkir ini adalah perkara yang wajib harus betul-betul diingatkan fala tazunna an tahsul an tahsilal khusyu an tahsilal khusyu fi as-salati amrun hayyin Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya mendapatkan kekhusyuan dalam salat itu perkara yang remeh. Karena khusyuk itu valuable, memiliki nilai yang tinggi, martabat yang tinggi pada salat seseorang. Jangan kira mendapatkan kekhusyuan dalam salat itu perkara yang remeh. Lah, ini perkara yang tinggi sekali Dan jangan kira bahwasanya khusyuk itu akan datang begitu saja tanpa sabar, tanpa berjuang. Jangan. Jangan kira khusyuk itu datang gitu aja. Khusyuk itu beda dengan was-was. Was-was itu datang sendiri dan nggak bakal mau pergi sendiri. Khusyuk nggak bakal datang dengan sendirinya dan mudah pergi sendiri, itu bedanya. Was was di sholat kita kan sholat kita tuh kalau nggak was was ya khusyuk kan gitu. Was was di sini bisikan pikiran di luar sholat, pikiran dunia, baperan, kesel, dendam, hasad, inget harga, ah. Ingat merek merek baju orang ini dan ini, ini was was semua ini was was nih, ah. Terus ingat itu sendal di luar jalan-jalan dicolong. Nah ini was-was. Ini Walaupun akhirnya dicolong juga tapi ya itu was-was. Ah, ingat SPP anak belum bayar. Ini was-was. Beneran ini was-was. Memang itu masalah keduniaan yang perlu kita talangin. Betul, betul. Kita minta sama Allah. Tapi kalau bisa semampu mungkin jangan masukkan itu dalam, dalam salat kita. Jangan. Silahkan masukkan dalam doa, tapi jangan masukkan dalam lafal-lafal zikir lainnya. Nah, ini was-was. Was-was itu lawannya khusyuk. Dan sholat ketika kosong, gak ada pikiran apa-apa, ini gak khusyuk. Memang gak was-was, tapi kosong. Dan sebenarnya itu was-was juga gitu loh. Was-was tadi apa kaidahnya? Was-was itu bisikan. Dia datang sendiri dan tidak mau pergi sendiri. Kalau khusyuk tidak ada yang datang sendiri, khusyuk itu tidak datang sendiri, tidak datang sendiri. Dia perlu pendorong. Ya. Dia perlu faktor untuk datang dan mudah pergi sendiri. Lengah sedikit, udah pergi itu khusyuknya. Maka nah khusyuk itu sama waswas itu bertentangan, berlawanan. Imma antum khusyuk, imma antum lalai. Udah gitu aja. Nah, seseorang itu jangan menyangka bahwasanya khusyuk itu datang begitu saja. Tanpa kesabaran, tanpa perjuangan. Enggak. Kan ini kan berpahala, makanya perlu perjuangan. Nah, kayaknya yang poin ke-6 ini, jangan putus asa dari mendapatkan khusyuk Orang kalau udah putus asa untuk sesuatu yang tidak datang sendiri, dia nggak bakal pernah mendapatkannya. Orang yang putus asa akan sesuatu yang tidak akan datang sendiri, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Misal seorang bujang, ya, dan dia nggak ganteng, nggak ganteng, nggak kayak nggak, prospeknya juga nggak cerah dia bujang ini. Nah kemudian dia pengen punya jodoh, pengen punya istri, pengen punya anak. Kira-kira ada nggak yang bakal dat logika aja ada nggak perempuan bakal datang ke dia? Hah? Sampai linggis ngambang di rawa nggak bakal ada yang datang, kan? Okay? Artinya jodoh itu tidak datang sendiri gitu aja. Hatta walaupun dia berkeyakinan jodoh itu di tangan Allah, kalau emang udah jodohnya pasti nggak kemana-mana. Bener, jodohnya nggak kemana-mana, ke dia pun nggak. Berarti harus ada apa? Effort. Mujahadah. Dan karena dia prospeknya nggak cerah. Wajah Qadarullah. Dan kemudian uang juga. La hawla wa la Perempuan kan lihat juga ini. Wah ini suram ini suram ini suram. Zuhir batin suram ini kata perempuan. Tapi dia harus sabar. Ditolak sabar. Ditolak sabar. Anak ada seorang ikhwan murid ana. Ini tanpa kita rasis atau menjelaskan fisik. Tapi memang beliau agak gemuk dan... Afwan banget kulitnya legam. Juga mungkin... Tapi bagi yang kalau kita ngobrol bareng dia itu... Orangnya asik, enak, saleh insya Allah. Cuman kurang sedap aja gitu. Nah itu beliau cerita. Ini ikhwan kita kajian di, di Bekasi juga. Tapi jauh dari sini. Ana sampai 20 kali lebih... Anda datengin akhwat nggak ada cocok. Kayaknya anda cocok sama akhwat akhwat itu, akhwat itu yang nggak cocok sama anda. Nah, ini kan bahasa ini menunjukkan gimana ya, gitulah. Bahkan sampai pernah anda udah whatsappan, udah iya siap anda mau ke rumahnya dia, anda udah beritahu anda ke rumahnya dia jam sekian jam sekian. Akhirnya datang, itu akhwat belum pernah ketemu anda, belum pernah lihat anda. Mau nazar anda di rumahnya, kita nazar di rumahnya dia. Anda datang di pagernya pas dia aku itu keluar dia pura-pura nggak -pura tahu siapa ya nyari siapa ya kata dia ini anak yang tadi saya yang tadi WhatsApp tadi anak nggak perlu namanya anak yang tadi WhatsApp enggak nggak gak ada yang WhatsApp pura-pura belaga pilon langsung tiba-tiba amnesia itu perempuan avonnya gak nggak ada dia sama siapa sih akhir masuk ke rumah udah nggak ada apa-apa itu sampai kayak gitu ternyata dapat jodoh deket rumahnya dari 26 sekian perempuan yang telah dia lalui ternyata masa depannya ada di dekat rumahnya subhanallah ya begitu ini tentang jodoh tapi ini tentang salat tapi ala kulihan maksudnya adalah sesuatu yang tidak datang sendiri ya kita nggak bisa dong nunggu gitu aja khusyuk nggak bakal datang sendiri khusyuk nggak bakal seperti hafal Al-Qur'an kata Nabi SAW itu lebih mudah hilang dibandingkan unta yang tidak dikekang. Lah, kalau misalnya hafal, antum bisa nggak tiba-tiba hafal gitu Al-Quran? Nggak mungkin. Membutuhkan usaha dan sabar. Udah gitu, cepat hilangnya. Khusyuk pun begitu. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah hal precious yang harus diperjuangkan, maka jangan putus asa karena setiap orang yang berputus asa untuk hal yang perlu perjuangan, ya dia belum melangkah, dia belum berjuang. Bagaimana mungkin dia mendapatkan? Ya. Nah juga ada yang berkata ulama, walau masa al musalli litahsilihi zamanan فَإِذَا عَجِزَ عَنْهُ كَمَا يُلَبِّسُ عَلَيْهِ Boleh jadi ada seorang yang dia salat, selalu salat kayak kita, Alhamdulillah salat, Dia berusaha untuk mewujudkan khusyuk sepanjang waktu gitu. Selama berapa waktu dia selalu, berusaha khusyuk, tapi nggak bisa-bisa. Jadi orang tuh ada yang mau berjuang pak untuk khusyuk, tapi setannya gede atau pikirannya itu kebanyakan. Ujiannya itu terlalu berat mungkin buat dia. Susah mau khusyuk. Dan dia mengira sebagaimana ditalbiskan oleh syaitan pada hatinya bahwasanya sampai ke derajat khusyuk itu perkara yang sulit buat dia. Talabah. Maka dia pun putus asa dan dia tinggalkan perjuangan untuk khusyuk itu. Fayusalli Maka dia pun akhirnya next time dia salat ya sesuai dengan ya let it flow aja lah gua salat gitu. Nah, akhirnya kan ada pikiran masih mending gua mau salat gitu. Jadi downgrade banget dulunya itu berjuang buat khusyuk karena belum sampai-sampai padahal mungkin sebentar lagi sampai eh dia kemudian putus asa. Akhirnya berprinsip apa? Ah, masih masih syukur saya masih sholat tuh orang-orang pada nggak sholat masih mending lah saya ya Allah ini jauh banget nih turun nih. maka dikatakan di sini ada khusron mubin ini orang rugi banget ya ya, ya. wa alhamdulillah asbab lihat al khusron ya ya min salahiha dan sebesar besar sebab kerugian ini adalah keputusasaannya akan bisa khusyuk. Makanya dikatakan oleh para ulama, la tayas, jangan engkau putus asa wahai orang yang salat. Li'annal khusyu'a mimma amarallahu bih. Karena khusyuk itu perintah yang Allah perintahkan. Khusyuk itu diperintahkan oleh Allah, wallahu la ya'muru illa bima huwa maqdurun Dan Allah enggak bakal merintahin antum sesuatu yang enggak antum mampu. Allah enggak bakal merintahkan memerintahkan antum sesuatu yang tidak antum mampu. Ini kan khusyuk perintah Allah. Maka Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak antum mampu. Antum pasti mampu khusyuk. Hanya saja setan itu musuhnya manusia. Dengkinya itu sampai ke ubun-ubun. Setan mengajak manusia supaya tidak khusyuk. Tapi kemudian. Yang menunjuk khusyuk yang keberapa sekarang? Tujuh kalau salah. Al-iqtharu min salatin nafilah. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, karena memperbanyak sholat itu akan menambah kecintaan terhadapnya. Memperbanyak sholat itu menambah kecintaan terhadapnya juga, itu sebagai medan latihan atau ya latihan buat dia, supaya terbiasa khusyuk. Jadi, memperbanyak sholat itu hasanat, mutatabiah, kebaikan-kebaikan yang berantai. Memperbanyak sholat itu kebaikan-kebaikan yang berantai. Ummahat ketika sudah lepas masa haidnya, itu kesempatan untuk memperbanyak sholat di rumah. Duha, ya, tahajud, suami lagi kerja, sholat duha di rumah. Kalau dulu dulu kan ibu-ibu tuh banyak jam 8 selesai ini sekolah, anak sekolah selesai nganter ke pasar bentar beli sayur ini itu sambil masak sambil denger silet. Ya kan? Insert. Ya ini saya hafal bukan karena gimana-gimana, saya nggak pernah nonton al-Qur'an Mizalik. Dan semisal itu gosip-gosip artis. Sekarang mungkin udah nggak se trendy itu. Tapi sekarang bisa lebih besar karena lebih mudah di handphone. Gosip cerai artis fulan dan fulana. Ini termasuk silat silat zaman sekarang ini. Maka daripada begitu, sholat duha. Dengar kajian. Atau datang alhamdulillah seperti umat sekarang. Datang kajian sambil nunggu anak pulang dan seterusnya. Ini alhamdulillah berkah. Berkah waktu itu. Memperbanyak amalan di zaman sekarang itu adalah sesuatu yang darurat jemaah. Karena apa? Karena pemalingan menuju ke dan hal-hal yang melalaikan sekarang sangat banyak. Inovatif. Inovatif. Antum bisa 24 jam tanpa merem sekalipun itu di depan handphone nonton TV, nonton film, nonton apa? Bisa, bisa. Dan ini yang dilakukan oleh kaum rebahan di zaman COVID dulu. Atau sekarang. Atau orang-orang yang sakit sakit bukannya mendekatkan diri pada Allah tapi banyak menghatamkan series movies padahal sebenarnya kalau dia dengar kajian baca kitab baca Al-Quran baca itu berkah buat dia kata Syekhul Islam kalau misalnya nih anggap nih kita anak-anak kemarin sholat id di sini ya pak ya? apa itu apa kemarin idul adha ya idul adha idul sholat id atau hari id terutama Dulu kita kan paling enak Idul Fitri, walaupun sekarang Idul Fitri kita tuh nggak seenak tahun 90-an ya. Dulu Idul Fitri bagi kita dulu waktu masih lebih muda daripada sekarang ya. Dulu itu nikmat sekali, hari yang ditunggu-tunggu, hari yang indah sekali. Apalagi zaman-zaman ketika kita kemana-mana bawa dompet ketika itu, masih kecil, ya, nyambangin ke rumah ini dapat duit, dapat duit, eh, Senang banget, masya Allah. Taib. ada nggak hari yang lebih afdol daripada itu di hidup kita? Ada ketika satu hari ini, satu hari saja antum beramal dari awal sampai akhir. Beramal, baik amal pribadi atau amal yang bermanfaat untuk manusia. Letihnya antum dalam beramal itu sehari lebih indah daripada hari raya id bahkan. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seseorang ketika satu hari saja dia tidak bermaksiat dan hanya menjadi ketaatan itu adalah hari id buat dia. Karena hari id kan dianjurkan bahagia. Seorang kalau dari pagi ini dari pagi tadi sampai nanti malam antum banyak menyaksikan kajian, membaca Al-Qur'an, berbakti pada orang tua, istri, anak dan seterusnya. Hidup habis satu hari untuk itu amal soleh itu malam hari tinggal setelah tidur mau tidur itu antum bersyukur allah ini amat ini sekali hari ini. Andai hari setiap hari seperti hari ini. Coba kalau misalnya kita memperbanyak masalah, memperbanyak sholat nafilah, sholat sunnah diperbanyak, itu akan terbiasa untuk khusyuk insya Allah. Hanya saja kadang-kadang kalau kita sholat di rumah, khusyuknya susah, ada anak, ya, apa namanya, ganggu misalnya. Terus uh, mungkin yang rumahnya punya TV atau rumah tapi sampingnya ada bangunan, apa, cor-coran dan seterusnya. Waduh. Oke, okay, sebagian orang memilih sholat sunnah ba'diyah, qabliyah di masjid karena kau udah sampai rumah, udah beda alam. Iya, yeah. udah sampai rumah, udah beda alam. Di masjid, alamnya akhirat, alhamdulillah. Di rumah, alam barzakh ini. Nah, ada beda nih, ada orang orang nggak bisa nggak bisa sholat di sini. Ya, yeah. taib. Maka usahakan sholat sunnah, bahkan kadang-kadang, ikhwan. -kadang, Kadang orang surat sunnahnya itu lebih khusyuk daripada surat wajibnya. Kadang. Kadang, nggak selalu. Terutama sholat tahajud. Wah, nikmat. Kalau misalnya dia sholat tahajud, coba, dalam keadaan dia, alhamdulillah, sudah tidur, seger, jam 3, jam 4, jam 4, atau jam berapa, seger. Kemudian dia wudhu. Kemudian dia punya hajat, dia minta sama Allah banyak permintaan sesuai hajat dan daruratnya. Dia sholat hati cuma tiga rakaat. Dia baca walaupun bacanya nggak panjang, tapi nggak ada yang lihat. Subhanallah. Makanya penunjang khusyuk. Sholat sunnah kenapa? Karena sholat sunnah lebih dianjurkan di rumah dan lebih dekat kepada keikhlasan. Semakin kita terlatih tidak dilihat amal kita oleh manusia, semakin kita dipermudah untuk ikhlas di amalan lainnya. Semakin kita terlatih amalan kita tidak dilihat oleh manusia, semakin dipermudah kita untuk ikhlas di amalan-amalan lainnya. Dan semakin ikhlas seseorang, maka semakin mudah datangnya khusyuk. Beneran. Karena gak ada yang antum pikirin. Dari pandangan orang gak ada yang pikirin. Tapi nggak mungkin antum bisa khusyuk kalau antum mikirin pandangan orang ke antum. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena hati ini kalau tidak untuk Allah maka untuk selain Allah. Udah gitu aja. Kalau ada hati ini ketika beramal kepada selain Allah, gimana kita bisa khusyuk? Gimana kita bisa dalam dalam orang ini? Gak bisa. Antum kita sholat Allahu Akbar di masjid. Sholat sunnah, Qabliyah Antum lihat ada fulan, ada fulan, ada fulan. Dan mereka pas banget lagi ngadepin antum. Allahu Akbar. Kalau antum pikirin mereka, bisa nggak antum khusyuk? Nggak mungkin khusyuk, nggak mungkin. Ya, apalagi mereka bisik-bisik Padahal lagi ngomongin harga naik, harga cabai naik. Tapi antum ngira lagi ngomongin gua nih. Wah, Bismillah khusyukin. Nah, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ashirikul khafi, syirik terselubung yaitu ketika engkau tahu ada yang melihatmu salat, engkau memperbagus salatmu karena mereka, gitu loh. Makanya salat sunnah di rumah diam-diam, istri pun Pak mungkin nggak tahu, kalaupun tahu ya istri juga nggak bakal ganggu. Gak mungkin kan Pak antum salat cuma Allahu Akbar kata istri, "Cie cie" gitu. nggak mungkin kan? Ini setan ini bukan istri. Nggak mungkin kayak gitu insyaallah. Allah. terus antum balas kemudian pas istri lagi salat kemudian antum cie-cie, nggak cie. ada. Ini ini pasangan seperti apa kayak gini? kan masing-masing kan pengen berusaha khusyuk. Ya. Apa kita Maka kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam di antara bentuk romantisme suami istri yaitu suami salat duluan, selesai tahajud, maka dia bangunkan istri. Itu lebih sunnah dibandingkan salat bareng-bareng. Itu lebih sunnah suami duluan terus istri atau atau dibalik mungkin ketika memang istri duluan yang lebih bangun, lebih dulu bangun, sholat dulu aja, sholat dulu aja sendiri, sholat sendiri dulu. Kemudian baru bangunin suami atau sebaliknya gitu. Ya lebih afdol, lebih afdol seperti itu. Walaupun boleh sholat bareng-bareng boleh. Tapi kemudian yang menunjang khusyuk yang kedelapan tumak ninah di setiap rukun sholat. Tumak ninah di setiap rukun sholat. Tumak nina di setiap rukun sholat. Apa itu tumak ninah? Tumak nina itu lawan dari tergesa-gesa. Dan tumak nina di sini secara bahasa artinya sukun. Sukun itu tenang. Sukun itu tenang. Namun secara istilah syar'i tumak nina adalah istiqrarul a'da'i zamanan ma. Tumak nina adalah menetapnya anggota tubuh untuk suatu masa. gitu. Maksudnya dia memiliki durasi mendurasikan rukun salat gitu. mendurasikan tiap-tiap rukun salat punya durasi sendiri gitu loh. Sehingga tidak langsung Allahu Akbar, subhanallah. <tuh> Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, cepat. Ya. Tumani itu tenang. Baik kalbu, lisan atau anggota tubuh. Tumani ini yang menunjang kekhusyuan dan tidak mungkin seseorang bisa khusyuk benar-benar tanpa tumanina. Bahkan sebagian dari fuqaha mereka menjadikan tumanina sebagai rukun salat itu sendiri. Setiap dari rukun ada rukunnya yaitu tumanina. Berdiri ada tumaninanya, Ruku' ada tumaninanya, tumaninanya itu tenang eh, tidak ada dan seterusnya. Ya, semua ada tuman termasuk lafal. Lafal itu tuman ninah, usah cepat-cepat. Lawbar. Allahu Akbar. Tenang. Ya, sebagian ada yang berusaha, ada juga ada orang Allahu Akbar, tapi Allahnya doang disebut. Allah. Akbarnya enggak ada. Ini enggak boleh seperti ini. Allah. Sami Allah. Allah Akbarnya mana pak? pak Akbarnya Antum gak denger <tuh> gitu. ya. Yeah. Batal gak sholatnya Batal lah orang dia yang ngomong <tuh> Batal <tuh> Taib Kemudian di antara yang menunjang Yang menunjang Di yang menunjang apa Menunjang khusyuk sholat menghadirkan kalbu ketika membaca Al-Quran atau mendengarnya. Menghadirkan kalbu ketika membaca Al-Quran atau mendengarnya ini penting banget. Menghadirkan kalbu. Jadi kalbunya itu ada, eksis kalbunya itu ada. Kalbunya itu ada buat bacaan yang dia baca atau bacaan yang dia dengar. Menghadirkan kalbu untuk bacaan yang dibaca atau yang didengar. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-A'raf, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa la'allakum turhamun." Dan jika diperdengarkan Al-Qur'an kepada kalian, fastami'u lah. Maka istima', istima' itu menyimak. Istima' itu menyimak dan menyimak itu beda dengan mendengar. Jika dibacakan Quran padamu, maka istami'u lahu. Simaklah Al-Quran itu. Menyimak itu tidak sama dengan mendengar. Mendengarnya mendengar aja, tapi menyimak itu lebih dalam daripada mendengar. Ya, ya. Sekarang kalau misalnya antum mendengar nih anak-anak yang di luar nih lagi oleh pada ngobrol main gitu kan, ini mendengar, tapi antum menyimak mereka enggak nggak menyimak. Menyimak itu butuh perhatian dan pemahaman. Itu bedanya. Maka Allah perintahkan kalau diperdengarkan atau dibacakan Al-Quran padamu, maka simaklah Al-Quran itu. Wa ansitu, insat itu diam. Tapi sini Ibu di Berarti ada penghadiran hati ketika mendengarnya. Mendengar tilawah Al-Quran atau untuk membaca Al-Quran. Apa yang membaca? Meskipun sekarang adalah kita nggak faham arti dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam atau yang dibaca oleh kita sendiri. Disinilah pentingnya kita untuk banyak belajar, Pak. Disinilah pentingnya di Di kita tuh harus sadar. Waktu itu terbatas, ilmu itu terluas Maka jangan sampai yang luas ini makin dibatasi oleh kelalaian kita, gitu loh. Nah, jadi banyak-banyak belajar Al-Qur'an. Kalau nggak paham, gimana nih Imam baca surat Yunus? Saya cuman pahamnya Al-Ikhlas itu pun harus baca lagi terjemahan. Gimana nih baca surat Yunus? Tapi minimal ada gambaran lafal-lafal yang antum tahu. Misalnya di akhir ayat ada Inna alimum sudur. Oh, saya tahu nih yang ini nih. Tadaburi itu. Apa yang tersisa dari pemahaman antum terhadap apa yang terdengar yang klop dengan pemahaman antum maka disitulah antum tadaburi. Yang tidak maka ya antum ya kita ya kalau misalnya kita nggak paham beberapa ayat maka kita di sini meminta pada Allah ampunan atau minta maaf sama Allah azza wajalla akan bodohnya kita jahilnya kita menyesalnya akan kekurangan kita nah itu nggak masalah dan minimal kita itu diam menyimak dan kita betul-betul merasakan Hadirnya hati terhadap Al-Quran, ini Al-Quran loh, gitu loh, ini Al-Quran loh. Bisa, bisa kalau kita agungkan Al-Quran itu bisa, walaupun kita nggak faham, tapi harus agungkan dulu Al-Quran. Seseorang itu bisa mengagungkan sesuatu, padahal dia nggak ngerti, padahal dia nggak kenal, bisa, bisa, bisa. Sekarang kalau antum lihat banyak dari orang-orang yang mengagungkan habaib dan semisalnya. Hadis-hadis palsu bertebaran, klaim-klaim palsu bertebaran dan seterusnya. Tapi kalau antum lihat di antara mereka tuh dari murid-muridnya para muhibbin, itu muhibbin itu istilah yang pecinta habaib. Itu mereka sampai gulu berlebihan. Kok bisa tercuci otaknya ini gitu? Karena udah ada di tanaman mansit mengagungkan padahal hadis hadis masuk atau klaim-klaim semata gitu loh. Propaganda aja. Siapa yang membenci habaib maka dia akan masuk neraka. Siapa yang mengkritisi Habib itu ada propaganda gitu. Iya. Ada orang mencintai tanpa dia ngerti bahwa yang dia cintai itu nggak bener gitu loh. Tapi bisa, bisa. Lah yang itu aja bisa. Masa kita nggak bisa mencintai Al-Quran ketika membacanya? gitu kan? Syekh Sulaiman Ar-Rahili dulu pernah cerita. Ada dua orang pemuda Madinah. Dua atau tiga, dua atau tiga lupa. Pokoknya pemuda ini enggak satu doang, dua atau tiga. Pemuda Madinah. Itu dia mau bermaksiat di Madinah tapi nggak bisa. Maksiatnya ini enggak disebutkan oleh Syekh apa. Maka mereka pun pengen bermaksiat di luar dari Saudi Arabia. Mereka pun karena kan di Saudi Arabia ketat ya, Peraturannya masya Allah, maka mereka pun pergi ke Turki, ke sebuah desa di Turki, ya, pergi ke sebuah desa di Turki, untuk siapa tahu bisa bermaksiat di sana. Mereka pun menyewa losmen, semacam losmen atau motel kecil gitu, nah, ada resepsionisnya, kemudian mereka daftar di situ, kaget dari resepsionis resepsi resepsi kaget, eh, kalian dari Madinah. Iya, oh masya Allah dari Madinah kalian, iya, ya, ya. Yeah. Ini padahal tiga dua pemuda atau tiga pemuda bandel yang pengen bak di negeri orang itu. Wah oh, dari Madinah gitu kan. Ini di kampung, eh kayak di kampung kita lah misalnya di uh, mungkin uh, mana gitu, tempat wisata mana di Sukabumi di pedalaman di mana gitu, ada orang dari Mekah di Madinah ya pasti, wow gitu kan. Tapi mereka ini nggak enggah kalau mereka itu karena mereka kan niatnya pengen maksiat. Ini bukan Madinah atau enggak mikir mereka. Yang penting gue dapat tempat buat maksiat gitu aja dah. Dan itu di bulan Ramadan. Dan itu di bulan Ramadan. Taib. Maka dia mereka tinggallah di motel tersebut. Atau Los Metos misalnya. Maka di malam setelah Isya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kayak maksa banget gitu. Dibuka soalnya, Ya, Waalaikumsalam, ayat naon ya, gitu. Maka <ganti> kemudian, tafadul ya Syekh, jemaah sudah menunggu. Maksudnya apa ya? Bingung nih pemuda-pemuda bingung. Mereka aja sholat, sholat isya aja mungkin belum gitu loh. Itu jemaah sudah menunggu berat tuh banyak tuh di luar. Udah pada menunggu. Menunggu apa? Kita nggak tahu apa-apa. Lala menunggu kalian kan dari Madinah, dari kota Nabi SAW. Kalian harus jadi imam mereka. Udah ditunggu sama rakyat sini. Masya Allah kata pas. Bingung kan kayak antum kalau kayak gitu gimana? Orang niatannya masjid malah dijadiin imam gimana? Ya maka kemudian ya udah mereka wudhu nih ngelihat ternyata warga kampung udah pada riuh, pada, udah pada ini bikin soft, udah pada gelar karpet, gelar apa itu udah semuanya bingung kan, karena saking apa? Ini kan resepsionis yang tadi akhirnya membocorkan ke warga kampung ini ada tamu dari Madinah. Pikiran mereka ini tamu mau jadi imam di sini gitu loh, mau atau mungkin mumpung ada orang dari kota Nabi gitu loh, gitu. Maka kemudian akhirnya jadilah mereka imam ini. Imam dadakan. Jadi imam. Maka kata Syekh Sulaiman semenjak momentum itu mereka taubat pada Allah azza wajalla. Asli yang mereka mau niatan apa? Maksiat di negeri orang Allah Ta'ala berikan jalan taubat dengan cara itu. Malu mereka akhirnya malu. Tapi Allah tutup aib mereka. Kan gak mungkin dong mereka bilang ke jemaah, maaf jemaah, saya di sini mau maksiat bukan jadi imam, nggak mungkin mereka ngomong gitu. Tapi yang namanya muka Arab, terus ketahuan dari Madinah, ya tetap aja muka Arab. Ya, kayak kita kan orang-orang kita ngeliat muka Arab dikit aja, wah, Habib nih, Ustadz nih, enggak. Ya kayak antum pak, ngeliat jenggot dikit aja orang-orang nganggap antum Ustadz, padahal di kajian kerjanya tidur. Nah, seperti itu. Maka bertaubat kemudian mereka habis itu. Ya subhanallah. Maksud anda di ini apa? Ini orang-orang warga itu mencintai tiga orang pemuda ini atau dua orang pemuda ini karena hanya ini dari Madinah. Padahal nggak ngerti ini orang ahli maksiat gitu loh. Ya tentu Al-Quran tidak sebanding dengan ini. Kita cukup ngerti ini Al-Quran harusnya kita tuh tahu kita harus mengagungkan Al-Quran walaupun kita nggak ngerti isinya. Gitu loh. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya, sebenarnya masih banyak ini yang menjadi faktor-faktor kekhusyuan. Uh, mungkin satu satu saja lagi terakhir yang sepuluh ya. Sekarang berapa, Pak? Sepuluh. Istihdaru azamatil akhirati wa haqarati dunya yaitu supaya khusyuk eh uh, hadirkan perasaan agungnya hari akhir dan hinanya dunia hadirkan perasaan besarnya hari akhir yaumin azim yaumin azim azim besarnya hari akhirat ingat kebesaran hari akhirat hari akhir dan ingat rendahnya dunia itu banyak babnya. Misal gini, ketika antum sholat, antum ingat dosa-dosa antum dan pertanggungjawabannya di hari akhir. Itu, wah itu bisa buat khusyuk itu. Ya, ingat bagaimana kita ini masing-masing akan melewati sirat yang di bawahnya itu jahanam. Ingat itu. Ingat bahwasanya latakhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari antum. Allah Maha tahu Ingat, yaitu di hari nanti, rahasia-rahasia itu akan diungkap kecuali yang Allah Ta'ala tutupin. Ingat bahwasanya pada hari nanti banyak orang yang berlarian, mereka kabur dari melihat saudaranya mereka menjauh, melihat ibunya sendiri, anaknya, istrinya menjauh. Ingat bahwasanya nanti enggak ada yang nolong kecuali Allah. Ingat bahwa saya nanti kita dibangkitkan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ingat bahwa saya nanti kita di, dikumpulkan kepada siapa yang kita cintai. Kalau itu ahli maksiat maka repot itu urusannya. Ingat di hari nanti matahari didekatkan di satu mil di atas kita. Ingat dan banyak sekali yang harus kita ingat. Maka itu berat. Hari yang ya'umina azim. Hari yang besar. Yang dunia ini ujiannya enggak ada apa-apanya setitik pun dibandingkan dengan kesulitan akhirat bagi yang Allah Taala tidak ampuni. Ya, jadi dunia ini ujian enggak seberapa. Bener Allah ini ujian enggak seberapa. Apalagi kok ujian cuma ekonomi. Nah, enggak seberapa, enggak seberapa. Karena betapa adanya orang yang kesulitan ekonomi, namun ketika dia melihat ujian akhirat, oh itu enggak enggak ada kesulitan seolah-olah. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama diantara oleh Al Imam Al Imrani dalam kitab Al Bayan fi fiqhil Imam Al Syafi'i mengingat akhirat itu mengingat akhirat itu menyenangkan bagi yang mengingat akhirat itu meluaskan yang sempit dan menyempitkan yang luas mengingat akhirat itu ya zikrul maut mengingat kematian mengingat akhirat meluaskan yang sempit dan menyempitkan yang luas. Apa artinya? Mayat akhirat meluaskan yang sempit dan menyempitkan yang luas. Yaitu meluaskan bagi orang yang sedang kesempitan. Itu niat akhirat akan meluaskan orang yang sedang kesempitan. Karena ketika di kesempitan akan hidup ini dia tahu bahwasannya ada akhirat yang mana ampunan Allah itu luas. Surga itu luas nikmat Allah itu luas, maka nikmat enak dan menyempitkan yang luas, menyempitkan yang luas yaitu bagi orang yang punya keluasan dunia. Mengingat akhirat bakal antum punya kekayaan, Pak. Antum ke sini pakai mobil mewah. Antum Masya Allah duit tabungan udah sejahtera semuanya, luas. Tapi dengan melihat akhirat, antum akan melihat bahwa saya keluasan dunia ini hakir, rendah, sedikit, nggak ada papanya dibandingkan dengan akhirat. Maka menyimpa, maka bagi orang kaya atau miskin mengingat akhirat itu kewajiban. Bagi yang kaya maka mengingat akhirat itu akan membuat harta itu terasa itu kecil, remeh dibandingkan dengan akhirat. Dan bagi orang miskin mengingat akhirat itu memotivasi dirinya untuk segera beramal dan mengharap pada Allah Azza Karena apa yang diharapkan dari dunia ini ketika orang miskin? Coba Ha? Antum gak punya duit pak Apa yang antum harapin dari dunia ini Kalau antum gak punya duit Mau ke mall Nyium baunya udah seneng sih Tapi kalau udah masuk mall Nunduk Nunduk, Tawadu. kenapa gak punya duit Mau noleh kemana juga malu Gitu Ya jadi mengingat akhirat itu menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit. Dan ketika seseorang sedang sholat, dia ingat akhirat ya kalau dia orang kaya dia lagi sholat nih dia orang kaya bahkan dia pakai pakaian yang mewah sejutaan harganya dia ingat akhirat maka ingatnya terhadap akhirat secara hakiki akan membuat dia merasa pakaian dia itu nggak seberapa akhir kendaraan yang dia bawa ke masjid nggak seberapa kekayaan yang ada di tabungan dan rumah nggak seberapa karena apa apa yang ada di hadapan yaitu hari akhir itu jauh lebih besar daripada itu dan justru kekayaan dia akan menjadi bahan-bahan pertanyaan di hari akhir itu sebaliknya kalau dia sholat ingat dia miskin ingat hari akhir maka cerita-cerita kesulitannya itu akan kecil dan baginya akhir itu luas dan ampunan Allah rahmat Allah luas Begitu. Itu yang membuat seseorang bisa khusyuk. Ya, itu membuat menunjang kekhusyuan seseorang. Taib. Untuk itu itu adalah materi yang kita bisa sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Yahwat sepertinya. Bagaimana menghadapi remaja yang sholatnya harus disuruh dan diingatkan? Itu pun kadang susah. Sholatnya bolong-bolong padahal sekolah lulusan pondok 6 tahun. Apakah tetap harus selalu diingatkan terus lima waktu? Karena si anak ketika diingatkan setiap lima waktu sholat kelihatan wajahnya tidak suka. Mohon pencerahannya. Pertama, ini eh, pertama kita ketahui dulu tauhidnya dulu. Pertama, ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Ya, gini, uh, dengan mengimani takdir Allah Azza Wajalla, maka segala keburukan hatta dalam keluarga kita sendiri itu akan terasa hikmahnya dan kita akan diringankan bebannya. Bukan berarti kita lepas ini anak, bukan. Kita tahu ini takdir Allah, kita cari hikmahnya. Anak ini seperti ini tidak mungkin keluar dari jalur takdir. Ya, itu dulu tauhid dulu. Kemudian yang kedua tauhid yang kedua, doakan anak ini. Doakan anak ini dan husnuzan sama Allah. Doakan anak ini dan husnuzan sama Allah. Doakan supaya dia taubat, supaya dia saleh, supaya dia membaik. Dan husnudhan sama Allah bahwasanya Allah Ta'ala akan memperbaiki anak ini. Jadi tauhid dulu dua poin itu. Kemudian kemudian yang ketiga yakini bahwasanya Allah Ta'ala masih tauhid juga Allah Ta'ala muqallibul qulub. Allah Ta'ala muqallibul qulub, pembolak-balik hati. Anak ini susah diajak sholat, hatinya rusak, sedang rusak. Anak ini kalau diajak sholat, lima waktu kelihatan nggak suka, berarti hatinya ada penyakit. Dan hanya Allah Taala yang beritaufik dan yang bisa membolak hati. Kita hanya wasilah. Kita orang tua hanya wasilah. Kendati pun begitu, poin yang terakhir yang keempat, istiqomahnya. Uh, poin yang keempat, keberhasilan dakwah itu adalah istiqomahnya, bukan. In, bukan outputnya segera, bukan kesegeraannya, keberhasilan dakwahnya, kebersin dakwah itu adalah apa? Di istiqomahnya kita, bukan di hasilnya. Ya, apa maksudnya? Nabi Nuh alaihissalam, ya, punya beberapa anak, dan ada satu anak, ketika sudah Nabi Nuh Alaihissalam, ketika sudah membuat kapal besar, kemudian ada air yang besar, banjir, kemudian ada di salah satu bukit atau salah satu spot, anaknya Nabi Nuh itu bentar, bentar lagi mati. Itu, kalau tetap diam di situ, kamu akan mati. Maka Nabi Nuh Alaihissalam mengajak, mendakwahi, ayo, bareng sama bapak, bareng sama kami, ini dakwah dari Nabi Nuh untuk anaknya, ayo kita beriman bareng-bareng, jangan ikutin orang-orang kafir. Maksudnya apa di sini? Nabi Nuh AS sampai menjelang akhir hayatnya, anaknya itu tetap menyeru kepada Islam, mendakwahi. Inilah namanya kesuksesan dakwah. Sukses di dakwah itu istiqomahnya dakwah terus menerus. Kemudian contoh lain. Abu Talib ketika mau mati, ya Abu Talib ini penyokong dakwahnya Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah SAW. Ketika mau mati dan masih dalam keadaan kufur per Allah, maka beliau pun mendatangi rumahnya untuk mendakwahi. Untuk mentalkin la ilaha illallah. Dan di samping lainnya Abu Talib itu ada dua orang jahil, orang musyrikin. Maka Nabi bilang, Ya Am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Diajak oleh Nabi, didakwahi. Ini orang mau mati bentar lagi. Tapi di kemudian dilawan oleh teman lamanya dua orang itu. Dia lawan lagi Rasulullah, katakan la ilaha dilawan lagi. Akhirnya Abu Talib ternyata kodratnya mati dalam keadaan apa? kafir. Maka di sini apa? Dakwah yang benar, suksesnya dakwah antum adalah ketika antum istiqamah. Bukan ketika antum bisa melihat hasilnya. Karena hasil yang hakiki itu ada pada Allah. Hasil yang hakiki dari dakwah kita ada pada Allah, bukan yang nampak. Yang nampak ini mungkin hasil yang disegerakan di dunia. Tapi kadang hasil duniawi itu menipu kita. Hati-hati dengan hasil dakwah duniawi. Kadang menipu kita. Ya kata para nabi seluruhnya di surat Hud. Ganjaranku hanya ada pada Allah. Itu. Jadi bukan bu jadi hasil duniawi itu jangan terperdaya dengan itu. Untuk anak ini kelihatannya sekarang didakwahi susah, didakwahi susah, didakwahi susah. Hidayah milik Allah. Kelihatannya kita seolah-olah belum berhasil. Keberhasilan seseorang berdakwah itu adalah ketika dia berhasil istiqomah terus dakwah. Hatta sampai ibu wafat tua pun anak ini masih kayak gini. Ibu ingetin di ya akhir hayat supaya jaga salat itu ibu sukses berdakwah. Walaupun anak itu belum ikutan. Karena boleh jadi anak itu ikutan setelah apa? Baru dapat tidak kapan? Setelah ibu wafat. Baru ngeh dia. Karena sesuai itu baru kerasa harganya ketika sudah kehilangan gitu loh. Lah ini Nabi aja di depan Nabi disaksikan Abu Thalib aja Rasulullah nggak berhasil untuk mengislamkannya. Berarti suksesnya dakwah itu bukan di hasilnya. Tapi istiqomahnya Nabi berdakwah sampai akhir hayatnya. Ya, ini pamannya sendiri loh. Makanya kata Allah innaka la tahdi ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah taufik pada orang yang kau cintai sekalipun. Maka jangan kecewa dengan takdir ini. <coughs> jangan kecewa. Jangan merasa gagal. Ketika anda terus ingetin. Supaya sholat, sholat, sholat. Insya Allah anak ini akan sholat. Akan semangat sholat pada waktu ini karena belum dapat hidayah. Bu, kalau misalnya katakan lulusan pondok 6 tahun. Saya lulusan pondok 6 tahun. Saya juga merasakan juga bagaimana bandelnya anak pondok. Tidak menjamin anak pondok 6 tahun terus habis itu jadi syekh Islam, enggak, enggak mesti. Bahkan enggak ada yang kayak gitu. Biasanya 6 tahun mondok, nih nanti SMA kadang-kadang gaulnya tuh kan lagi namanya remaja. Lagi lagi apa? Lagi norak-noraknya bergaul, puber lagi apalagi setelah lulus pondok ngeliat dunia luar. Wuh, ini udah kayak orang baru keluar dari bunker, norak. Bandel dulu. Emang usia-usianya, Bu? lagi usianya nih. Ya, bukan lagi lucu-lucunya kok ini mah. Lagi lucu-lucunya mah bapak-bapak di sini yang udah tua nih, lagi lucu-lucunya nih. Kalau ini lagi ngesel-ngeselinya ini, anak remaja kayak gini nih. Jadi ibu maklumin, di situ pahala ibu. Itu suruh pahala bapak. Ini enggak tahu bapak apa Al-Muhim. Terus istiqomah ngingetin, insyaallah anak ini akan saleh. Insyaallah. Bahkan anak yakin Allah taala akan mensalehkan kau orang tua yang saleh, anak ini akan saleh. Allah jaga insyaallah. Cuman emang lagi masa-masanya. Sabarin aja dulu. Boleh jadi malah dia kadang-kadang durhaka. Sabarin. Jangan doain keburukan. Ini anak boleh jadi dia calon mujahid. Atau yang bakal mendoakan ibunya setelah wafatnya. Kita nggak tahu. Tapi yang penting sabar. Anak ini akan sadar nanti insya Allah. Bismillah. Semoga Ustaz dan kita semua selalu istiqomah lengkatan kepadanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya ustadz? Ya mana yang lebih utama antara mendirikan salat atau memenuhi panggilan orang tua yang sedang sakit. Bagaimana cara menuntun orang yang sedang dalam keadaan koma untuk tetap salat karena saat masih sadar fulana berwasiat untuk tetap mau dalam keadaan koma. Uh, gini, ini kalau ini akhwat yang yang akhwat yang uh, bertanya kalau panggilan orang tuanya sedang sakit itu hajat atau darurat? Dan sholat itu kan boleh ditunda di tengah waktu atau di akhir waktu. Nah ini ada hajat. Sholat itu kata Imam Nawawi wajibnya fard itu fardu muasa. Waktunya muasa, waktunya itu luas. Waktunya luas artinya ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Kalau memang ada hajat atau apalagi darurat seperti ini, maka boleh ditunda dulu sebentar, urusin dulu orang tua, maka boleh bahkan kalau misal orang tua ini darurat untuk diurusin zuhur dan nggak bisa ditinggal bahkan nggak bisa tinggal harus diurusin semuanya dan nggak bisa kita sholat ketika itu bahkan boleh dijemaat akhir ke sholat asar karena ini darurat itu bisa maka coba penuhi dulu panggilan orang tua ya karena mungkin butuh segera Taib. adapun orang yang sedang koma koma itu gimana ya, pak ya Hah? iya. Tapi dia akalnya ini enggak? Udah enggak? Atau relatif ya, tergantung beda-beda ya. Kalau emang dia mau dia berwasiat tetap mau sholat dalam keadaan koma, maka tuntun sebisa aja. Kalau dia nggak bisa ngikutin, ya udah, bukan kewajiban. Yang penting kita ini apa? Kan dia wasiat, berarti mintanya. Ya kita ajarin dia, kita tuntun sholat. Urusan dia sholat apa enggak, ya udah. Ya kemungkinan sih enggak gitu loh. Kemungkinan sih enggak. Tapi yang penting kita sudah melaksanakan, bukan wasiat sebenarnya, melaksanakan apa? Eh, keinginan dia gitu loh. Amanat dari dia. Ya seperti itu. Ya orang kalau misalnya udah nggak sadar, udah sulit itu emang nggak wajib sholat. Tapi yang penting kita sudah melakukan apa yang dia inginkan, pesankan. Oke, okay, cukup sekian. Uh, semoga semuanya bermanfaat bagi anda juga jemaah sekalian. Uh, dan semoga ini menjadi amalan soleh kita semua dan tolong diamalkan di rumah masing-masing dan masjid insyaallah ta'ala itu akan menjadi keberkahan buat anda dan juga antum semua barakallahu fikum jami'an wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyidu la ilaha anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته